Ini penggosokan ada yang rata dan juga ada yang halus. Ini bawah, ini terlalu kasar, ini tidak boleh. Jadi ini video tampilan ajian kasar yang salah, atau butak-butak yang tidak laku. Butak-butak seperti ini. Dan cara mengatasinya. Nah ini teman-teman, cara pengerjaan tukang yang salah ini secara digosok, tapi cara penggosokannya itu sudah salah. Ini jadinya itu seperti ini. Ini nah, coba kita lihat lebih jelas, ini penggosokan ada yang rata dan juga ada yang halus. Seharusnya itu rata semua. Nah ini juga, ini ada yang halus, ada yang kasar, dan seharusnya itu hasil yang baik penggosokannya itu harus rata. Nanti kita bedakan yang rata ataupun yang sudah siap. Ini harus diolesi atau digosok ulang kalau yang seperti ini, agar bisa menghasilkan yang bagus dan baik. Ini juga butak-butak seperti ini. Ini adalah kesalahan-kesalahan tukang untuk penggosokan. Nah ini ada yang halus, ada yang butak-butak. Nah ini bawah, ini terlalu kasar, ini tidak boleh. Ini penggosokan cukup kasar sekali, nah seperti ini. Ini sudah kering. Dan mari kita lihat untuk penggosokan yang finish ataupun yang rata. Kasarnya itu rata. Nah ini yang lebih jelas, yang kena sorot sinar matahari ini. Dan ini juga, ini yang sudah siap. Jadi usahakan untuk penggosokan harus rata. Ini baik sekali untuk dinding luar, tanpa retak, tanpa pecah atau retak seribu. Ini aman dari retak seribu. Oke, mari kita lihat lagi tadi yang penggosokan yang salah hasilnya. Nah ini teman-teman, nah ini. Dan ada yang gelombang-gelombang seperti ini. Ini kalau yang gelombang seperti ini cara pengolesannya yang salah. Ini cara pengolesannya yang salah untuk hasil yang gelombang. Tapi kalau hasil yang kasar ataupun yang halus seperti ini cara penggosokannya yang salah. Nah ini. Di sini juga gelombang-gelombang. Seharusnya ini tidak gelombang-gelombang seperti ini kalau cara pengolesan itu yang benar. Ini juga cara yang salah. Ini bekas-bekas penggosokannya masih terlihat jelas di sini. Seharusnya bekas penggosokannya ini tidak terlihat, teman-teman. Jadi cara seperti ini ada trik, ada teorinya tersendiri, tidak asal menggosok. Ini ada yang halus, ada yang kasar, ada yang gelombang. Mungkin ini masih belajar, tukang masih belajar. Jadi yang punya rumah yang seperti ini tidak mau. Tadi yang sana yang sudah rata sudah saya benahi, tinggal yang ini. Nah ini tinggal membenahi saja. Jadi untuk trik dan teorinya ini ada, ini cara penggosokan, cara pengolesan agar tidak gelombang, agar tidak putak-putak. Nah ini teman-teman yang sudah siap. Nah ini, dan akhirnya sama Pak Tukang kita dibenahi atau diripeh. Ini yang putak-putak tadi. Nah ini pengolesan cukup satu kali karena sudah ada dasarannya ataupun sudah ada pengolesan yang pertama ini, yang lama. Pengolesan yang lama ini. Jadi ini pengolesan cuma satu kali, setelah itu kita gosok. Jadinya itu seperti ini. Ini. Ini masih penggosokan satu kali, dan ini usahakan penggosokan harus dua kali, teman-teman. Oke, mari kita lihat cara penggosokannya. Oke, mari kita gosok. Airnya itu jangan terlalu banyak, agar bisa menghasilkan yang rapi dan rata. Ini tadi butak-butak sama tukang dibenahi karena yang punya rumah tidak mau yang butak-butak atau yang halus. Agak sedikit masih basah nih, kita tunggu sebentar lagi, kurang lebih ya 2 menit. Nah, ini masih basah. Ini kita lihat Pak Tukang cara mengoleskannya ini. Ini sebenarnya ini sudah, sebenarnya ini sudah finish, tapi yang punya rumah tidak mau butak-butak seperti ini. Ini harus turun lagi. Nah, ini diolesi lagi nih sama Pak Tukang. Ini tidak tahu siapa yang bikin ini. Tukangnya sudah melarikan diri.
goblok. Tukangnya goblok ini fotonya. Ini melarikan diri. Melarikan diri. Tidak mau bertanggung jawab. Ini halus seperti ini nang. Ini bisa laku. Oke, sambil menunggu yang ini, kita gosok yang sana, teman-teman. Ini kalau sampai salah menggosokkan, jadinya itu ya botak-botak lagi. Ini airnya agak sedikit banyak sama spon. Kita keluarkan pasirnya ini. Dan misalkan harus selain meratakan, selain mengeluarkan pasirnya harus diratakan. Nah, ini kencang banget ini. Nah, ini pengulesan satu kali. Ini kok pengulesan? Penggosokan satu kali, teman-teman. Ini harus diratakan. Jangan ada sampai yang bolong-bolong atau berlubang-lubang. Oke, mungkin sini sudah kering, kita ulang lagi nih. Ini tadi yang masih basah. Banyu kan tuil. Nah, ini sudah finish teman-teman ya, ini kurang lebihnya tuh seperti ini hasilnya, hasil akhirnya. Ini kasar tapi kasarnya tuh rata. Dan ini yang belum. Jadi video ini menampilkan atian yang salah, atian kasar yang salah, dan merenovasi kembali. Kasarnya itu kalau bisa ini rata. Menampilkan atian yang salah dan merenovasi ulang. Ini pembukaan yang kedua kali seharusnya ini. Ini agaknya yang sini sudah agak kering sedikit teman-teman, dan jangan sampai terlalu kering, nanti penggosokannya susah lagi, akhirnya jadinya itu botak-botak lagi kalau ini kekeringan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini yang masih menggosokkan satu kali. Ini agak sedikit basah. Nanti setelah kering sedikit kita ulang penggosokan teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan juga silahkan di subscribe yang belum subscribe. Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Kita ratakan lagi ini. Dan ini sudah garing, kita gosok. Ini kata Pak Tukang sudah garing, kita gosok agar menghasilkan yang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan inilah hasilnya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, ini. Ini kalau sudah kering, ini kelihatan lebih bagus lagi. Banyak suara-suara kawan kita. Bilang gimbak, mbak. Karena ini di pedesaan ya banyak hewan-hewan peliharaan. Ini kalau nanti sudah kering jadinya itu seperti ini teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini seperti ini kurang lebihnya nanti jadinya kalau kering. Ini.
Ini agak sedikit basah ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe. Ini tinggal dirapikan saja sama Pak Tukang kita ini. Jangan sampai bunter-bunter kayak. Jadi ini video tampilan ajan kasar yang salah, atau putak-putak yang tidak laku, dan cara merenovasinya, cara mengatasinya. Ajan kasar yang tidak laku ataupun ajan yang salah, ajan kasar yang salah. Nah ini yang laku teman-teman, ini gosokan-gosokan yang seperti ini yang laku. Kasar tapi kasarnya itu rata ini. Beda sama yang tadi, putak-putak tadi. Ini sudah siap finish. Tunggu kering, siap untuk dicat.